Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani. Insyaallah, yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan begitu juga kepada maulana-maulana, ustaz-ustaz, tuan imam, tuan bilal dan haji jawatan kuasa masjid serta hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Masya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, hari ini kita sedikit santai. Dan masya-Allah, saya sendiri pertama kali datang ke tempat ni. Saya tak tahu tempat ni apa nama, yang saya tahu Cipu. Saya tahu Cipu 3. Masya-Allah. Alhamdulillah. Abang Sam cakap Cikgu 3 hari. Tapi dia nasib baik dia tak tahu taruh Cikgu. Kalau dia taruh Madu 3, masya-Allah. Kan? Allahuakbar. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT, kita sebang-sebang santai. Permulaan ni kita insya-Allah kita ada, nanti kita akan beri seorang-seorang untuk bercakap dan akhir sekali kumpulkan daripada Maulana Johari sendiri. Apa dia? Jadi insya-Allah kita pertama sekali saya nak dua round kita standby sebenarnya hari ini 10 round. 10 round. Sedialah. 3 pagi ya insya-Allah. Jadi alhamdulillah, pertama dan utamanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, masya-Allah. Kita banyak panjatkan kesyukuran, dan pertama sekali kita jangan lupa niat itikaf dalam masjid. Rugi kalau kita duduk dalam masjid tak itikaf, dan kita betulkan niat kita. Kita nak dengar ni semata-mata untuk jadikan sebagai satu iktibar. Bukan itu saja, malah kita kongsi-kongsi pengalaman-pengalaman bagaimana artis rakan-rakan sahabat-sahabat kita berhijrah dan seterusnya. Kalau boleh kita dapat sedikit kerisauan untuk supaya apa yang ada pengalaman depan mata kita ni, kita akan sampaikan kepada yang tak dapat hadir, insya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT. Apa yang kita nak duduk atas ni? Nak duduk bawah ni? Masya-Allah. Dia ni memang tawaduk sikit semenjak hijrah. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, rasa-rasanya saya akan perkenalkan yang sebelah kanan saya lah, yang pertama baju merah ni. Asalnya orang Kelantan. Abang Izo ekspedisi. Tak apa, kalau tak nampak ni sekarang kat luar, nanti kita akan tampilkan. Misalnya kita akan tampilkan dia, insyaAllah kita akan beritahu yang bahawa Abang Izo ekspedisi ni baru lagi dalam bulan 3 tahun ni dia pergi umrah bersama dengan Maulana Helmi, dengan kami semua. Alhamdulillah, itu titik permulaan penghijrahan Abang Izo. Nanti kita akan kongsi bersama. Dan juga di sebelah kiri saya, ayahanda yang dikasihi dan dicintai pada diri saya sendirilah. Saya anggap dia ni orang, kata orang lama yang begitu berpengalaman. Dan saya pernah mula-mula dulu 3 hari bersama Abang Sam ni. Mullah Abang Abang Jadi Abang Sam ni masya-Allah, mungkin ada sedikit nanti kita akan kongsi. Tapi apa yang saya menghayati, apa yang kerisauan Abang Sam ni, dulu-dulu mula-mula saya keluar 3 hari, dialah pencetus fikir risau kepada semua rakan artis. Allah, tuan-tuan dan mulia Allah SWT. Dan kemudian di sebelah Abang Sam ni adalah Abang Ali Ekspedisi. Ali Ekspedisi ni, dia ni sebelum ni Terra Rosa, kumpulan Terra Rosa. Nak menyanyi kita tak galakkan, nanti sedikit-sikit kita bagi dia bunga-bunga sikit. Dan sebelah kiri Abang Ali ni adalah Abang Jejaka Handsome kita. Allahuakbar, nampak? Dengar Jejaka Handsome je semua, Masya Allah. Alhamdulillah, dia kita, saya pun tak pernah lagi tengok filem dia ni, tapi tengok cerita je. Apa, tok-tok, Allah malam. Lebih kurang macam tu lah. Dan alhamdulillah,
Dia pun nanti dia akan ceritakan penghijrahan yang kita dan yang nampak sebelah kiri Abang Tai itu yang muka handsome, segak tapi dia serius, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah, Tuan-tuan Padi kita didatangkan khas daripada Singapura dan seterusnya nanti penggulungan daripada Akhbatil Maulana Jahari akan buat sedikit penggulungan. Jadi untuk meringkaskan, ini step yang pertama. Kita nak ambil sedikit, Abang Izo ni dia memang tawaduk sikit, nanti kita last sekali kita tanya dia. Baik, kita sedikit perkongsian. Perkongsian ni kita nak minta Abang Sam jelaskan, tak banyak Abang Sam, kita minta round yang pertama 3 minit je. 3 minit je. Soalan dia, soalan cepu mas ni. Saya tak ada plan. Memang ini spontan saya beritahu Abang Sam. Macam mana perasaan Abang Sam semenjak kebelakangan ni banyak artis-artis berhijrah. InsyaAllah, silakan Abang Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Dulu wa nasadi ala Rasul Karim Amma Ba. Jadi saya kenal diri saya dulu lah. Mungkin adik-adik ni bukan, mungkin tak berapa kenal sangat lah. Nama sebenar Salim bin Ibrahim. Tapi nama cari makan. Nama atas pentas di Arsen. Sekarang di Arsen makna dia 2 rakaat selesai all masalah. Nah, jadi t-shirt pun ada kat luar tu nanti. Jadi Alhamdulillah lah, syukur pada Allah Subhanahu Taala. Ni hidayah ni satu benda yang sangat-sangat maha. Jadi tuan-tuan ada di sini pun ni semata-mata dari taufik hidayah pada Allah Subhanahu Taala. Kalau tanpa taufik hidayah, kita pun tak tahu dekat mana kita sekarang. Betul tak? Nak-nak malam hari ni pun malam apa? Malam Sabtu. Dekat sini cuti pula. Jadi kalau malam-malam cuti ni agak-agak, kalau orang muda-muda ni agak-agak mana dia berada? Adik? Tapi Alhamdulillah, dengan taufik hidayah, Allah telah jumpa kita duduk dalam satu, di rumah dia dalam satu majlis yang sangat besar. Majlis taufik hidayah. Untuk Allah SWT nak bagi taufik hidayah ni, tuan-tuan dan mulia, dia perlu ada satu usaha. Usaha atas taufik hidayah. Inilah dinamakan usaha dakwah. Seperti mana kita beritahu ni, di zaman Nabi SAW. Sebelum Nabi SAW buat dakwah, tidak ada siapa pun dapat hidayah. Kita, walaupun mereka tahu Nabi SAW ni orang yang baik, orang yang lurus, orang yang al-amin, semua pujian-pujian tak pergi pada dia. Tapi siapa orang pun tak diikut dia. Sebab tak ada hidayah daripada Allah SWT. Tapi bila dia bangun, bila Allah utus dia sebagai rasul, dia buat kerja dakwah. Dari sikit demi sikit, Allah telah sebarkan hidayah. Sampaikan orang tak nak hidayah pun dapat hidayah. Bila dia bangun bekerja, kerja apa? Kerja dakwah. Jadi Alhamdulillah, bila kita semua bangun buat kerja dakwah ni, tak mustahil nanti orang-orang dekat yang pergi kat Batu Kek tu kan, tahu kat Batu Kek? Kalau tuan-tuan pergi Kuala Lumpur kat Batu Kek tu ada batu kan, ada patung besar. Kan? Tak mustahil kalau kita semua bangun buat kerja dakwah, batu pun, patung pun nanti akan bercakap. Apa kau datang di sini? Sekarang ni orang semua sedang pergi ke masjid Seri Petaling. Pergi masjid Seri Petaling. Macam bila Nabi bangun buat dakwah, anjing telah dakwah kepada pengembala kambing. Apa yang kau sibuk jaga kambing ni? Sekarang Nabi tengah sebarkan Islam dekat Madinah, kau pergi ke Islam. Pergi ke Madinah, cari Nabi ni. Anjing tu boleh buat dakwah kepada pengembala kambing. Ini tak mustahil. Jadi Alhamdulillah lah, bila saya mula melibatkan diri saya dalam pusat dakwah ni, memang permulaan ni saya seorang tak mampu, masa tu pun tak ada orang nak bantu. Tapi Alhamdulillah kebelakang ni, saya mula-mula jumpa Maulana Helmi dekat Seri Petaling. Dia cakap saya, sekarang ni ada satu penyanyi, dia selalu duduk datang dengar majlis saya. Dia cakap siapa dia? Ahli ekspedisi. Saya pun rasa Alhamdulillah.
Kita pun selalulah bila kita buat usaha dakwah ni, kita selalu ya, kita tak mampu nak pergi jumpa dakwah ni. Sebab dakwah ni semua ialah dah rockstar semua. Kan? Ha. Tapi bila kita dengar dah mula-mula artis dah datang, kita pun telah syukur kepada Allah SWT. Kan? Ha. Jadi, saya pun tak mampu sebab kita siapalah kita nak pergi dakwah mereka. Tapi alhamdulillah Allah SWT telah hantar bantuan. Ha. Allah hantar siapa? So, Maulana. Maulana Helmi ni lah. Alah, yang bantu banyak lah. Kan? Sebab apa? Bila orang ni dapat hidayat, dia nak perlu pada ilmu. Kan? Kita ni lah nak tafsir ayat Quran pun tak pandai. Kan? Baca bismillah pun lebih kurang. Bis pun nak betul. Bis pun berjam-jam. Kan? Tapi bila dah ada seorang Maulana, alhamdulillah, mulalah orang pun dengar Maulana punya bayan pun semua orang jadi dah cair. Kan? Yang hati keras pun boleh jadi cair. Jadi alhamdulillah lah. Kan? Jadi alhamdulillah, saya pun tak sangka lah, ini mungkin saya nak cerita sikit lah. Sebab ini pun, sejarah ni pun Maulana Johari pun telah cerita kepada saya. Maulana, tak malam Maulana. Ha. Walaupun ni saya jumpa Maulana dekat dengan madrasah dia, dia cakap, Abang Sam, dia pun panggil saya pun Abang Sam, kita tahulah sebab kita pun dah berumur, janggut dah putih, Maulana ni janggut pun hitam lagi. Kan? Dia Maulana, Abang Sam ingat nak masa Abang Sam buat konsert dekat Pembangunan Negosiasi. Betul kau. Saya lah ada yang kat bawah tu. Astagfirullah tu. Ha? Masa tu belum hidayat lagi. Saya lah dekat bawah tu. Jadi, mana dekat bawah tu? Allah, 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 Allah. Saya dekat. Allah, kenapa sangka? Orang yang ada kat bawah tu, tiba-tiba sekarang dia dah jadi Maulana. Allah. Jadi kita jangan sangka ni, yang ada-ada kat dalam ni besok dia, yang bawah-bawah ni besok, akan jadi besar punya Maulana. Allah. Jadi kita tak tahu. Ha. Jadi dia cakap, Maulana macam mana? Lepas tu bila saya dapat dia, saya terus pergi belajar. Belajar. Dan satunya kelebihan Maulana Johari ni, dia boleh ingat sanad tu. Dia boleh ingat sanad tu pada orang bawah sampai kepada Nabi SAW. Jadi saya pun tanya, wala mana, macam mana Maulana boleh ingat semua ni? Kan? Saya nak ingat pun susah. Dia cakap apa, senang tu. Kena delete yang dulu-dulu tu. Nak delete yang dulu-dulu tu dengan apa? Dengan air mata. Kita delete juga dengan apa? Air mata. Jadi macam mana lu nak ingatkan? Jadi inilah alhamdulillah lah, bersyukur kepada Allah SWT. Kan? Bila kita buatlah kerja dakwah ni, kan? Benar bukan kita. Kan? Yang bagi hidayat siapa? Allah nak dia, kita punya susah payah sikit je. Berkorbanan sikit je. Ha, tinggal sementara. Kadang-kadang orang tanya saya, ni orang tablik ni tinggal anak isteri, tinggal anak isteri ya. Itu yang saya tak boleh setuju ni. Kan? Itu saya jawab pun, jaga-jaga sikit pun cakap ni. Kenapa? Nanti kalau Nabi Ibrahim dengar, wah, siap lah. Kan? Sebab Nabi Ibrahim tinggal anak isteri dia dekat mana? Tempat dengan langsung tak ada kehidupan. Jadi kalau kita cakap pun, apa ni orang tablik tinggal anak isteri? Tinggal anak isteri ni. Kan? Bayang kalau Nabi Ibrahim dengar. Dia tinggal anak isteri dia langsung tak ada kehidupan. Kita sekarang ni datang sini tinggal anak isteri kan? Tinggal apa? Kan? Dalam keadaan apa? Dah ada rumah lagi. Peti ais lagi. Bagi kad lagi kat isteri tu. ATM. Kan? ATM apa mana ATM? Allah tempat meminta. Bagi kad dia cakap, yang nak cucuk minta pada Allah dulu. Sebab dia dah buat keluar semua duit tu lah. Cucuk-cucuk tengok tak ada duit. Allah. Tapi cuba kalau dia minta, dia sembahyang 2 rakaat. Kan? Cucuk-cucuk tengok duit keluar. Macam? Mustahil tak? Tak mustahil. Sekali balik-balik rumah begitu. Allah, terima kasih abang. Mana dapat duit ni? Abang suruh cucuk, saya pun cucuk. Duit keluar. Mana dapat? Allah abang kasih. Allah. Kita belajar-belajar tinggal-tinggal isteri supaya isteri minta harap kepada siapa? Allah je. Inilah
usaha dakwah ni, kita belajar-belajar supaya kita apa? Jadi orangnya takut. Itulah lebih kuat. Dan lebih, maaflah lebih. Masya Allah. Itu round pertama 3 minit di Arsen. Itu belum Abang Ali lagi. Masya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah. Alhamdulillah, kita ada sedikit iklan, ada kereta DCL 1199. Kereta ni lampu menyala, mungkin nur cahaya tu kuat sangat. Jadi insya-Allah tolong padamkan nur tu. Kereta mesti. Masya-Allah, biasalah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, milik Allah SWT, kita seterusnya kita kongsi dengan Abang Ali Ekspedisi. Kita minta sedikit Abang Ali ceritakan lebih kurang juga 3 minit juga untuk bagaimana Abang Ali telah dapat hidayah dan seterusnya Abang Ali telah istiqamah dan seterusnya telah bawa rakan-rakan artis untuk berhijrah bersama Abang Ali, insyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih Tuan Moderator, Tuan Marana dan semua ahli karya yang berada pada malam ini. Syukur Alhamdulillah kita berkumpul di satu majlis, panggil majlis Taman Syurga. Allah Akbar. Pindihkan cerita saya tak harus sikit. Nama saya Muhammad Ali bin Ismail. Saya berasal daripada Kelang. Sorry, saya berasal daripada Rantau Panjang, Kelang. Tak payah tak imit lah, sebut Kelang tadi. Rantau Panjang Kelang. Dan saya bermula dengan kumpulan Tierra Rosa, lagu popular, lagu Masya Allah Bunga Angkasa. Dan lepas tu saya bersama dengan kumpulan Ekspedisi. Masya Allah, diringkaskan cerita, mula-mula turning point yang untuk berhijrah. Saya mula di awal umur 40-an. Sebelum 40-an, nak hampir-hampir 40-an, mula satu fikir risau. Fikir risau, bila tiap kali saya pulang malam, tiap kali saya balik buat sembahan, saya akan tengok, buka pintu saya akan tengok anak dan isteri saya dulu. Kat situ terfikir dan terdetik dalam hati, ini anak yang masih kecil-kecil lagi, masa tu mereka masih lagi sekolah rendah. Adakah anak ini saya nak bawa dia dalam suasana yang sama macam ayah saya juga, iaitu suasana yang lupa pada perintah Allah. Maknanya zaman-zaman jahiliah tu, bukanlah kita seorang yang ada dalam majlis macam ni, jauh lagi pada majlis macam ni. Jadi saya terfikir, apakah anak-anak ni dan isteri ni satu hari nanti akan maintain macam ni juga, ataupun kita nak cari bagaimana keadaan mereka masa depan mereka. Masya Allah, Allah SWT bagi satu fikir risau, dan saya mencari satu suasana yang baru. Suasana yang mana saya tak nak suasana yang selalu saya berada di satu tempat yang mana saya sendiri yang pergi, dan saya sendiri tadi berpindah pada satu suasana yang mana saya sendiri mencari satu suasana yang baru. Kalau dulu suasana dia suasana yang melupakan pada kita, pada saya, pada Allah. Jadi saya ambil satu busan nak cari seorang dua member yang boleh bimbing saya. Cari Allah. Alhamdulillah Allah mudahkan. Ada member yang boleh. Saya biasa tak rapat dengan dia, tapi biasa berurusan dengan seorang sahabat ni. Dan saya tanya dia, nampak saya, kita boleh tengok muka-muka orang yang beriman, tapi yang warak-warak sikit kan. Muka member ni orang ni yang muka ada nur kan. Kita saja WhatsApp dia, khabar macam mana, saja
dekat mana, dekat mana mana ni? Dia kata ada satu majlis, majlis agama ni, majlis ilmu. Cakap aku ikut. Oh nak ikut okey, dia kata memang cantik sangat. Dia bosak ni. Nanti aku mari ambil. Ha, dia kata. Memang dia datang. Sebelum maghrib dia datang. Allahu Akbar. Dan benda ni berlanjutan dan berterusan. Dia makin lama dia dia pun bahasa kita cakap ikram. Dia entertain kita. Dia entertain lama-lama terdetik dan terdapat pula terasa manis ni. Di mana bila selalu ke majlis ilmu ni, dia rasa macam kita rasa macam wow, baru kita banyak benda kita tak tahu punya. Allahu Akbar. Bila kita dah mula-mula rasa nak, masa tu dah mula dah start solat. Tapi solat sendirian. Allahu Akbar. Dengar azan tapi solat di rumah. Alangkah ruginya. Ya, kita dah tahu solat di berjemaah dapat 27 pahala. Solat sendirian dapat 1. Allahu Akbar. Jadi kat majlis ilmu ni bukan benda, banyak benda, banyak benda kita boleh belajar. Jadi saya perlahan-perlahan berhijrah dan minta nasihat kepada seorang guru. Saya cerita cari guru dan saya bertalaki dengan seorang guru. Saya tanya dengan dia, saya nak berhijrah. Kata bagus, alhamdulillah. Masa tu rambut maintain panjang lagi. Memang masa tu ada berita lagi dalam hati. Masya Allah. Saya utaraki dan ustaz tu bagi tahu saya ringkaskan sebab 3 minit ya. Dah lebih tak? Dia bagi empat pesanan. Dia kata yang pertama, Ali kena jaga solat. Bermula daripada wuduk dan solat-solat, pelihara solat dan ganti pada solat-solat yang lain, yang lama-lama tinggal. Yang kedua, dia kata banyakkan bersedekah. Sedekah ni akan menghapuskan dosa tu. Banyak sebenarnya, saya panjang cerita dia. Yang ketiga, dia kata rajin kepada majlis ilmu. Bila kata, dia kata bila kamu ada di majlis ilmu, bukan saja kamu dapat apa, dapat ilmu, tapi kamu akan dapat sahabat yang lebih baik. Dan kamu akan dapat kawan-kawan yang akan bimbing. Alhamdulillah, memang benar. Dan keempat, dia pesan, guru itu pesan khidmat dan berjasa lah kepada ibu bapa sampai dia habis hayat dia. Maknanya pesanan ni mas, yang saya duk apa, istiqomah. Alhamdulillah, selepas berhijrah saya banyak buat kerja-kerja kerja-kerja aman. Antara kerja aman yang selalu saya buat bersama dengan MAPIM dan juga Sabah Care. Panjang cerita ni. Kalau nak cerita pukul 3 pagi tak habis. Dan insyaAllah. Jadi alhamdulillah datang kepada Allah SWT. Itu sebab saya tahu sangat. Sebab boleh dikatakan keseluruhan yang ada di depan ni semua saya tahu. Cerita mereka tu panjang. Kalau nak buat buku pun boleh. Tapi kalau nak dengar selanjutnya, tuan-tuan kena keluar dengan mereka. Keluar dengan mereka sama ada 3 hari, 40 hari atau 4 bulan. Sedia tak? Alhamdulillah. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh kat Allah SWT. Seterusnya kita minta sedikit Abang Tai kita ni. Kalau Aldan dia sikit lah Abang Tai. Sementara Abang Tai perkenalkan makna ta'aruf. Dan seterusnya ada sedikit satu soalan. Macam mana Abang Tai boleh terfikir rasa Abang Tai ni nak mendekati agama? Silakan. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ta'aruf, saya bagi jawapan dulu lah pada soalan Ustaz tadi. Sebelum saya ta'aruf berkenaan diri saya bagi jawapan-jawapan di sini. Baik. Nama saya Salihuddin Abu Bakar. Salihuddin Abu Bakar berasal dari Muaju. Merupakan anak sulung dari 4 orang di beradik. Tapi orang kat luar ramai kenal saya dengan, kerana saya gunakan nama stage name saya Tayyudin Bakar. Tapi lebih ramai rasanya orang kenal saya dengan panggilan aku Celup Tok. Orang tak tahu pun nama saya Tay. So pergi mana-mana, macam-macam akak-akak, adik-adik semua kan, semua panggil Tok.
Ada tu dia sapu tu terlebih-lebih orang nak. Jadi insyaAllah okay, itulah sedikit saya dulunya selepas habis SPM saya menuntut di Akademi Seni Kebangsaan dalam bidang teater berkhususan lakon, diploma. Tahun 1 saya wajib belajar wayang kulit, tahun 2 saya wajib buat makyum, so bolehlah kecek Kelantan kau itu berkenaan dengan soalan tadi. Berkecimpungnya saya dalam dunia seni lakon ni, alhamdulillah Allah Subhanahu taala bagi saya ruang untuk berimajinasi banyak. Apabila saya diberikan apa-apa watak, saya daripada kelas asas dulu memang kita banyak diberi latihan untuk berimajinasi. Dalam terms orang putih dia magic if. Kita kena practice what if. Kalau kata watak ni kita baca dia ni orang yang begini-begini, kita tidak jadi orang tu, tapi what if Thai adalah orang itu, what if gini-gini tau. Okay, so daripada situ saya banyak explore imagination saya, sampailah ke titik-titik dekat-dekat dengan orang kata perasaan yang Maulana Abdul Qadir inabah dari itu, perasaan ingin kembali itu wujud. Saya rasa, saya ingat saya Ramadan 3 tahun lepas, pada waktu tu saya terfikir Allah SWT zahirkan satu fikir dalam akal saya ni, menilai diri sendiri. Dia bercakap dengan diri sendiri, "Tai, kau ni baik sangat pun tidak, jahat pun tak jahat, handsome tu ya." Jadi saya pun terfikirlah, dan benda tu itu dekat mulut saya lah. Benda tu diinterpretasi dalam imajinasi saya, membayangkan okay, kebaikan itu langit, keburukan itu bumi. Jadi saya tak tahu, saya bukan baik, saya bukan jahat, saya kat tengah-tengah. Jadi ibarat kalau orang meninggal, roh yang bergentayangan, dia tak kat langit, dia tak kat bumi. Jadi saya takut. Saya jadi takut kalau kata, "Ya Allah, ni kalau aku meninggal, kalau roh aku beginilah cerita saya." Ish, na'udzubillah min zalik. Tak nak, ya Allah. Tak nak, memang tak nak perasaan, tak nak ni macam ni. Jadi, kena buat something. Kena buat something. Jadi, saya pun azam. Masa tu, lebih kurang 2-3 minggu kot sebelum puasa. Dah ada rasa tu, Allah dah bagi rasa tu. Tapi, sebab kita ni malas, tak bergerak. Azam dia, okey, malam pertama terawih mesti buat. Buatlah. Jadi malam tu saya pergi lah, pergi ke surau dekat desa setapak. Malah saya desa setapak tu jam. So saya pergi, sampai je dekat depan Madrasah Al-Faizin tu. Saya sampai dekat depan tu, saya tak boleh nak masuk dekat dalam surau tu. Allahuakbar, saya tak tahu. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kaki saya dekat situ. Saya tak boleh bergerak. Saya berdiri betul-betul dekat depan pintu pagar masjid madrasah ni. Menangis yang beririr menangis. Bukan main-main yang menangis. Sampai saya pelik. Bila saya pelik, saya tergetik dalam hati saya ni, "Ya Allah, kenapa ni aku menangis ni?" Tanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa ni?" Sebab kita tak faham kenapa aku menangis ni. Satu suara lain dalam diri saya juga, Allah SWT bagi jawapan, bagi fikir tu, "Kau ada kat sini bukan sebab kau. Allah yang izin." Jadi bertahun-tahun tak pergi masjid, tak pergi surau. Hari itu Allah SWT zahirkan dapat pergi surau, dan Allah SWT bagi rasa nafikan diri kau. Kau datang surau ni bukan atas daya kau, bukan atas kehendak kau, bukan atas perasaan inabah yang mencabar. Tidak, kau berada di sini sesungguhnya hanya sesungguhnya atas izin aku. Jadi bersyukur sangat-sangat pada Allah SWT. Ya Allah, syukur sangat. Aku berbelas tahun, ya Allah, berbelas tahun aku tak ambil kuat pasal benda-benda ni. Hari ni kau izin aku dekat sini. Aku yang hina ni, yang, ya Allah, tak bersyukur ni saya ni sepanjang hidup. Allah SWT izin duduk berdiri depan rumah dia. Jadi saya cuba tenangkan diri saya sampai ada beberapa pakcik-pakcik tu lalu depan saya, duduk tengok saya tak bawa beli. Apa benda budak ni? Jadi saya pun cuba kulkan
cuba kurangkan diri, saya masuk dalam, ambil wuduk apa semua, saya masuk dalam tunggu maghrib. Lepas tu saya duduk kat sarapan. Duduk kat sarapan kurang lebih dalam jarak selang 3-4 orang daripada bilal. Start je angkat takbir Allahu Akbar. Lepas tu dengar imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tangisan yang tadi tu dia datang lagi. Wallahi sampai hari ni saya tak dapat solat malam tu. Yang saya tak tahu, yang saya tak pernah usaha untuk dapat solat begitu. Waktu saya kecil dulu apa kan, waktu saya solat dulu, saya tak pernah pun berusaha untuk solat nangis-nangis. Dan saya tak pernah termimpi yang saya boleh solat nangis-nangis. Solat nangis yang Allah, saya rasa saya mengganggu orang sebelah ni. Dengan sedu-sedu tu kan. Itu satu lagi titik saya bersyukur dengan Allah Subhanahu Taala. Dan kalau diringkaskan cerita, Allah Subhanahu Taala pertemukan saya kembali dengan beberapa rakan-rakan saya dalam bidang muzik. Saya belajar di Akademisi Kebangsaan, kita ada beberapa department, teater, tari, penulisan, muzik. Saya jumpa beberapa muzik yang mereka tashkil saya 2-3 hari. Saya untuk jam tak tahu apa benda ni 3 hari ni. Saya tak tahu, saya ni asal Muar. Muar dulu kalau tanya orang-orang lama, kan, tanya orang-orang lama, orang-orang lama bagi tahu kat saya, Muar ni Taif. Hantar orang Muar, Taif. Oh Masya Allah, saya terkejut ni, kenapa pula Taif kan. Dulu waktu Maha masuk kat Muar ni, masuk surah Muar ni, kalau kita tengok ke jauh nampak masjid cantik lah, tiba-tiba nampak beg terbang. Beg jemaah. Sampai tak dia. Jadi, saya macam, okay, tak tahu pun benda tu tabligh, kan, tak tahu. Jadi 3 hari, jadi saya kata, tengoklah nanti macam mana kan. Sekali tu je kawan saya tashkif. Beberapa kali lepas tu jumpa, kita simbang-simbang benda-benda dunia je. Benda-benda bab muzik, bab teater, bab lakon dan benda semua. Sampai satu hari, saya terimajinasi sekali lagi tentang Abu Talib. Tentang Abu Talib, di mana bila saya mendengar telah diperdengarkan kepada saya apabila siksaan yang terpaling ringan di dalam neraka Allah Subhanahu Wataala ialah pada Abu Talib. Apabila disarungkan capal ke kakinya, maka menggelegaklah otak dia. Saya membayangkan what if, bagaimana kalau anda memegang watak itu? Bagaimanakah jeritan yang anda akan portray? Bagaimanakah kesakitan yang anda akan rasa? Dan waktu saya jadi takutlah. Pula tu ditekan-tekan dalam informasi saya kan, ini orang yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bantu kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebab dia tidak beriman, dia tidak mau, dia mengenal keangganan dia menyebut kalimah, dia dapat siksaan paling ringan. Jadi saya terus ambil telefon saya WhatsApp member saya yang tadi, nama dia Rohaizan. Sekarang nama dia Huzaifah. Balik dia pergi saya baru ni, kami pergi India, dia dapat nama Huzaifah. Jadi saya WhatsApp dia, Jad, saya rasa saya bersedia untuk keluar 3 hari. Tolong bentukkan jemaah. Dia pun bentukkan jemaah, dia usahakan gini. Alhamdulillah kali pertama saya keluar tempat di Ampang, Desa Pahlawan nama dia. Nama pun sedap, Desa Pahlawan. Dekat 40 orang ada. Masya Allah, elders datang, ikram apa benda semua kan. So daripada situ saya belajar sedikit demi sedikit dan saya baru sedar rupanya selama ini, pada waktu itu umur saya, bapak-bapak, adik-adik, abang-abang, ibu-ibu, kakak-kakak yang dihormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala sekalian, pada waktu itu umur saya 30 tahun. Sekarang umur saya 33 tahun. Baru saya sedar yang mana 29 tahun sebelum masuk umur saya 30 tu, saya ni poyo-poyo je rasa diri saya Islam. Rupanya bila banyak kita tahu sebenarnya, saya rasa kalau sahabat sahabiah radhiyallahu anhum itulah Islam, saya ni apa sebenarnya? Jadi saya rasa itu satu kerugian yang sangat besar. Dan saya mula belajar keluar tiga hari. Dan dia sebenarnya satu perkara sama dengan saya berlakon. Cikgu saya cakap, cikgu saya Ahmad Yatim. Mungkin orang lama kenal Ahmad Yatim.
Amat Yatim ni dia belajar kat Australia. Dia bahagian dia belajar di balik Malaysia, dia berlakon satu filem, dia dapat best supporting actor. The next year dia berlakon, dia dapat best actor film festival Malaysia dan film festival Asia. Dia bagi tahu saya, balik belajar, balik Malaysia kerja terus duduk dapat award, duduk atas. Nak pergi mana ni? Tak boleh pergi mana, turun bawah lah macam tu. Dia bagi tahu saya, dia nasihat saya. Dalam dunia berlakon ni, dalam dunia kerja kita ni, dia kata nak panjat naik atas tu tak susah. Ha, daripada orang tak kenal, saya mula berlakon 2002, tahun 2010 baru orang kenal saya. Nak panjat naik atas ni tak susah, kita boleh gagah. Tapi bila dah duduk kat atas ni, nak maintain duduk kat atas ni, cukup payah. Jadi benda ni sama sebenarnya, bila saya buat usaha yang sama, usaha atas iman dan amal ni, nak berusaha nak ada inabah tu, nak minta taufik hidayah Allah SWT untuk pilih saya lagi dan lagi, pilih keluarga saya dan semua umat Islam lagi dan lagi untuk korban diri, jiwa, masa untuk agama Allah SWT. Bukan satu perkara yang susah, kita boleh usahakan. Sedikit demi sedikit kita boleh daripada satu hari 500 istifah, boleh jadi 1000 istifah, boleh naik dan naik. Tapi nak istiqamah ni, nak maintain kan, itulah. Jadi insyaAllah lah. Dan saya yakin ada orang-orang kat sini yang tangisan-tangisan mereka lah, tangisan-tangisan anda lah, yang telah menjadi asbab hidayah bagi kami dan juga ramai lagi orang di luar sana, insyaAllah. MasyaAllah, MasyaAllah. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT, kita dapat dengar bagaimana tadi Tai beritahu pengalamannya dan kita dapat kongsi sedikit. Dan seterusnya, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT, Tai ni sebenarnya anak menantu kepada Datuk Zulkifli Zain, pelakon. Kalau pelakon dulu, Datuk Zulkifli Zain, dia anak menantu Normala Umar. Zulkifli Zain dengan Normala Umar ni dua-dua pelakon. Dan alhamdulillah, untuk seterusnya kita dah tahu, tengok orang ni pun kita dah faham dah. Kita bagi seminit aja, seminit tambah. Tadi 3 minit, seminit je tambah, jadi 4 minit. InsyaAllah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Tengah ngantuk ni Okeylah. Saya cuma tanya satu je pada kakak, abang, adik, ke makcik, pakcik, ibu bapa ke. Kalau sekiranya kalau kita pencuri, kita nak mengaku kita pencuri tak? Tak kan? Alhamdulillah. Tapi saya cuma tanya satu je. Tak payahlah aku anggungkan saya. Abang lupa dia, abang lupa dia, abang lupa dia. Tak usah. Tak dapat pahala pun. Anggunglah kepada nama Allah yang mulia sekali. Dapat pahala juga kan. Saya ni bukan apa, saya kucing kurap tepi jalan. Ya Allah, abang Allah pun saya, tapi ujian saya yang tanggung. Kan saya yang derita, tapi alhamdulillah, insyaAllah Allah bantu saya. InsyaAllah. Amin. Dulu saya memang bukan nama je Islam, tapi watak saya watak dah butat. Saya fikir ringkas je. Saya memang hina Allah, caci Allah, kutuk Allah. Dalam hidup saya memang tak ada kawan Melayu. Ada tu beberapa orang dia, tapi majoriti Cina. Tapi tak apa, insyaAllah. Dulu saya hampir-hampir mati kena tikam di kedai makan. Dan saya tak belajar agama, saya tak tahu pasal agama. Dengan semata-mata tiba-tiba saya kena tikam. Dan saya tak sadar apa, sampai hospital lambat 5 minit saya darah. Tapi saya masih ingat lagi, oksigen tu terbuka sekali, tu saya collapse. Saya collapse. Bila dah operation, diri saya semua dah secure baik, saya nak ke ward. Saya sadar, saya boleh mengucap alhamdulillah. Saya terduduk, saya mengucap alhamdulillah. Sedangkan saya tak belajar mengaji, tak kenal huruf, buta huruf. Dan caci Allah, kutuk Allah, ya Allah. Dalam hati saya memang terdetik, tak ada satu amalan dalam hidup saya. Saya memang sifat orang kata orang memang zalim lah. Saya mengakui saya memang besar peharam. Bila satu hari ni saya mimpi kiamat. Saya nak cakap pasal tentang ni, saya tak boleh lah, saya cut sikit lah. Saya mimpi kiamat, lalu mimpi kiamat. Seperti saya kat tepi, apa orang kata,
pergi pantai. Di pantai saya dengan perempuan-perempuan ramai, eh, dengan jantan-jantan, saya tengah enjoy menorak. Sekali saya nampak dalam setinggi tingkat 8-9 menatang macam tsunami itu. Tapi dalam mimpi saya cakap, saya sebut kawan saya, kiamat ni datang, kau tak lari ke atau kau nak enjoy. Kawan saya buat bodoh, macam tak layan saya, macam tak wujud saya dekat situ. Terus saya lari. Bila saya lari, saya tergerak hati nak toleh belakang, laut tu tak ada. Saya sadar pukul 1 lebih 2 pagi. Saya punya rasa takut dia beza apa yang dulu saya punya takut. Dulu kalau orang pukul saya 1-2 hari je saya punya takut, besoknya saya pukul balik, return balik. Tapi ini dia takut, saya sadar macam saya dapat rasa besok saya akan mati ni. Saya tengah cari macam mana nak lari pada itu kematian. Sampai sebulan saya tak keluar rumah. Satu hari ni kawan childhood saya, kawan sekolah, dia ajak saya pergi masjid. Dia keluar datang pergi masjid. Dia bukan tabib, dia orang biasa. Bila dia ajak saya pergi solat, awak tahu tak, macam seperti satu batu tak kepala saya sampai saya dapat terfikir, kalau aku tak keluar rumah, takut mati kan. Keluar mesti mati pun, apalagi dalam rumah, takkan tak mati betul. Ajar tu tak kira datang, tak seperti, apa, ajar ni datang seperti orang kata apa, anytime. Tengah maksiat, mendadak, arak, atau tengok TV, atau dalam toilet pun boleh mati, betul? Kalau ajar datang. Dari situ saya dapat terfikir. Pergilah, maaf mulut saya memang cupa. Saya cakap, dalam otak saya okey, pergilah mampus dengan orang-orang yang siapa nak pukul aku. Dalam otak saya cakap, aku pergi masjid, ikut kawan dia. Tapi saya pergi masjid masa 2-3 minggu saya dapat istiqomah. Tapi saya belum yakin kepada Allah. Saya cakap itu kawan. Masa 2-3 minggu saya dapat istiqomah, saya jumpa jemaah tabligh yang selama ni orang kata apa, Melayu bukan Islam. Islam tu nama yang mulia sangat-sangat. Tapi Melayu kita hina pada orang tabligh, halau kepada tabligh yang selama ni yang kutuk tabligh, halau tabligh. Pendatang apalah ini, apa diorang buat ketuk rumah orang tak duit. Tapi bila diorang tasikir saya, bila saya duduk dalam majlis orang bayar dengan musyarah, hati saya sangat tenang-tenang, tak ada kan ragu-ragu takut pada orang. Tapi saya masih ragu pada Allah, cuma saya tenang je sangat. Tak rasa takut, tak rasa apa, tenang. Dari situ saya start berhidrat, saya keluar 3 hari setiap bulan. Tapi saya masih ragu. Tapi bila saya keluar 40 hari tahun lepas, saya yakin pada Allah. Kenapa saya yakin pada Allah? Bila saya sesat di Palembang. Saya sesat Palembang masa 3 jam lebih. Kononnya lah, ya saya pergi. Okay, kita, diorang ajak saya apa? Khususi. Cari orang-orang Palembang, kita tasikir sikit kan. Berwasa Allah dan Rasul. Tak tahu pasal keluarkan dari makhluk dari hati kita, masuklah apa kebesaran Allah di dalam hati kita. Dari situ lah kita tak ada janji apa-apa. Kalau saya kira sesat ke, kita jumpa nak tak ada. Tiba kita naik motor, kita dah baca doa, kita keluar naik motor. Sekali mak saya tengah syok ni berzikir dengan naik motor, sekali kau apa, satu mak paling barat datang, dia gila saya. Terkejut lah orang panggil, terkejut kata sebaik tak wobble. Itu yang saya nafsu syaitan, apa nafsu saya naik, syaitan dah goda kan. Saya kejar, tak kira lah ni negeri mana nanti. Otak saya fikir apa, kau dah kasi kerja, make sure aku dapat kau. Tapi motor weh pula, motor dia handal. Ini motor kalau ini motor boleh mobile, tapi saya cakap, tolong lah, aku dah tak boleh lawan lagi, tak boleh kejar. Akhirnya dia dapat lari. Okay, saya stop, saya tengok jemaah saya tak tahu mana, saya pun tak tahu mana. Itu yang masa tu satu jam lebih dah kira-kira dalam 3 jam lebih. Dengan saya tak bawa handphone. Pasal apa kalau saya jemaah saya cakap, dia nak keluar jangan bawa handphone. Pasal apa saya tanya, bila kau bawa handphone, kau tak dapat konsentrik buat amalan apa yang patut. Nanti kau tajuk, kau dah habis, sikit apa, salam kiri kanan, kau nanti cek WhatsApp lah, cek Facebook. So tak dapat konsentrate tau. Dari situ saya pegang kata kawan saya. Yang kedua pula kawan saya cakap, dia niat jaga bila kau keluar.
kau jangan otak kau niat nak kahwin je. Memang tu tembak saya tengah cari perempuan lah, nak kahwin lah. Tapi jangan niat gitu, niat yang terbaik untuk islahkan diri kita. Dan ajaklah sahabat-sahabat kita ingat kepada Allah. Dari situ lah saya teringat saya mohon, ya Allah, sekiranya kalau kau ciptakan aku, kau berikan aku hidayah, kau berikan aku rezeki, kau kasih aku peluang, aku nak balik ke markas. Aku dah sesat ni sekarang. Kali dengan memang saya otak ni memang dah lembab, dah terlalu banyak kemikal dalam otak saya sampai orang kata saya tak boleh ingat lagi. Tak tahu macam mana kalau Allah tu bila saya ingat ini tempat, tiba-tiba saya cam ini tempat. Saya masuk, ini tempat aku biasa jalan. Saya cuba jalan. Bila saya masuk satu lorong ni, ya Allah, yang jemaah yang saya tinggalkan, diorang kat markas tengah tunggu saya. Kalau nampak saya, kau fikir, Padi, mana kau hilang? Aku ingat kau dah mati atau syahid. Saya boleh tu nak jatuh air mata. Macam tak percaya, macam macam batu dah. Tapi nangis lah, macam tak percaya. Dia tanya macam mana ni, tu saya cakap jangan banyak bohong lah. Aku nak masuk, aku duduk. Tu saya sujud syukur lah. Tu saya syukur, saya cakap, ya Allah, family aku menyokong, aku muntah, aku hina kau dengan orang-orang yang kafir. Aku caci-caci kau, tapi kau masih berikan peluang. Aku surrender, aku surrender segala-galanya. Aku kosong. Yang dulu yang aku ada duit, duit dadah, duit apa, tak bawa ke kesenangan aku. Tetap aku kosong juga. Aku nak lawan pun dah tak berkuasa. Dari situ lah, saya cakap Allah, aku ni sudah pada kau segala-galanya. Kalau sekiranya kalau musuh nak tikam aku, aku tahu kau tak terjaga. Kau berikan aku jaya, pasti kau akan lindung aku juga. Dari situ lah, aku serah pada kau. Saya berubah macam kawan lah. Saya tak pandai nak berubah dengan buat jawi, harap kan. Saya serah pada Allah. Berubah macam biasa lah. Saya serah. Itu lah, dari situ saya mujadah sekali 8 bulan saya nak hafalkan Al-Fatihah. Bukan senang Sebab mungkin lidah saya dah keluh Tapi saya bersyukur lah Allah tetap terima saya, tetap datang ke sini juga Saya bersyukur banyak-banyak Saya banyak kenakan hina dengan Ustaz. Pernah hina ke dulu tempat saya solat subuh. Subuh kita salam antara satu sama lain. Pakcik tu, saya nak salam pakcik tu nak nampak saya, tengok saya atas bawah. Macam nampak saya jin batu kuncir satu. Tak nak salam, tarik tangan. Hina sangat ke orang yang situ. Kita nak cuba baik. And dari satu ustaz pula cakap, awak ni berarti tu tak boleh solat. Tak sah. Tu saya angkat kaki jalan. Orang Singapura. Tuan saya cakap, satu je. Kalau saya tak ada duit abang situ, korang cakap tak boleh solat. Korang boleh tanggung tak dosa aku? Bila ini wajib untuk aku buat. Kalau korang boleh tanggungjawab dosa aku, aku ikut kau, ikut syurga. Boleh, saya kontrak. Kalau tak boleh, jangan tegur sembarang-sembarang. Doakan, bukan nak mulut kita ni, lidah kita ni seperti jarum, cucuk badan kita darah. Gunalah lidah kita ni seperti bomba baik-baik. Apabila kita menyakitkan hati orang, satu dosa kita dapat. Dan saya belum lagi belajar agama pun. Kita usah. Saya cuma boleh cakap satu je. Jangan hina tepi-tepi jalan yang orang macam kurang macam saya juga. Kita sedar kita datang dari siapa? Kita sedar kita datang dari siapa? Sebab korang jadi baik, kita sedar tak? Kita datang dari siapa? Kau cerita kau hina tu orang, dengan ciptaan Allah juga. Kau datang dari siapa? Allah juga lah. Korang dah baik sangat. Korang dah confirm dapat syurga. Belum tahu kan. So, kita doa. Tangan kita seperti orang kata apa? Muda kita boleh bertumbuk, boleh pakai parang semua. Tapi dah tua boleh lawan lagi. Tapi bila kita mulut kita ni, baik muda baik tua,
kita terbaring boleh doa tak? Masih boleh doa tak? Masih boleh kan? So doa kita lah important. Tangan ni semua tak important. Gunakanlah mulut kita ni berbual baik selalu. Jangan buruk sangka pada antara satu sama lain. Sangka berdoa baik, kita yang jahat. Walaupun dia jahat sekalipun, sangka dia lebih baik dari kita. Itu yang kita nak. Doa, kita tak dapat dakwah, kita doa. Sedar kita datang dari siapa. Tak payah hina-hina antara satu sama lain. Kalau hina antara satu sama lain, saya boleh doakan, moga Allah berikan dia hidayah, dapat kefahaman. Itu je. Memang saya sedar diri saya siapa. Memang saya mengaku. Saya tak suka orang abang-abang saya. Abang Allah ambil gambar ni semua. Saya cakap saya kucing kurang. Itu je. Terima kasih. Wah, Masya Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan muliakan Allah SWT. Masya Allah. Kita sendiri dengar sendiri apa yang telah disampaikan oleh Abang Fadil kita ni. Bukan apa tuan-tuan dan muliakan Allah SWT. Kita kita lihat sendiri. Hari ini kita lupa bahawa apabila kita bersangka buruk ni adalah satu dosa. Bukan itu saja, kalau ikut hukum macam tadi Maulana kata, kita jangan jadi qadi. Tapi kita kena faham, bukan kita jadi qadi tapi kita faham bersangka buruk adalah hukumnya haram. Saya cakap benda ni dekat ada satu kampung, dia tak puas hati. Betul ke dia kata bersangka buruk hukum dia haram? Lah saya cakap, itu sebab kita hari ni, kita lupa kita beragama Islam lama dah. Hukum bersangka buruk pun tak tahu. Hukum bersangka buruk pun tak tahu. Jadi tuan-tuan dan muliakan Allah SWT, bukan kata apa, hari ni walaupun satu ayat yang tuan dengar, walaupun satu cerita yang tuan faham, tolonglah ambilkan benda ni sebagai iktibar dan tolong sampaikan kepada orang yang tak hadir. Ataupun kalau kita nampak macam apa tadi Abang Lung Fadil beritahu, kita nampak kadang-kadang kita tengok artis-artis, kita nampak orang yang jenis balok. Yang kita ada lagi baru-baru ni, kami pergi ada satu tempat. Saya nak kongsi sedikit je cerita. Ada pergi satu tempat ni, kita pergi, kita jumpa dengan satu orang gangster. Gangster ni dia beritahu, dia kata kamu ikut ustaz ni keluar 3 hari. Semua tak cakap apa-apa, dia diam. Lepas tu bos dia kata, kamu ikut ustaz ni keluar 3 hari. Semua tak cakap apa, diam. Kali ketiga dia angkat pistol, kamu keluar 3 hari. Baik bos. Jadi tuan-tuan dan muliakan Allah SWT, hari ini kebelakangan ni tuan-tuan dan muliakan Allah SWT, Allah SWT nak amkan hidayat sebenarnya. Hari ni kita sebenarnya tuan-tuan dan muliakan Allah SWT, hidayat pun tak faham. Kadang-kadang nak takut nak doa hidayat takut. Takut-takut jadi baik. Takut-takut duduk masjid, terus tak balik-balik. Padahal tuan-tuan dan muliakan Allah SWT, bila kita dapat agama, tak jadi masalah. Kita ni perlu pada agama. Baru-baru ni saya dengan Abang Ijam Medicine. Okay? Jadi saya keluar 40 hari dengan dia. Tengah jalan-jalan bawa kereta, berhenti kat traffic light. Dia tengok ada satu kedai. Kedai orang minum malak. Dekat tepi luar kedai tu semua orang duduk. Botol bir banyak-banyak. Dia tengok apik-apik yang ada tengah minum tu, meleleh mata. Dia kata, ustaz, kalaulah dia orang faham agama, bagaimana keadaan dia orang agak ni? Saya rasa sedih. Sebab apa? Kalau Nabi SAW ada lah, apa dia nak buat dengan orang macam ni? Kita ni tuan-tuan dan muliakan Allah SWT, kita ni sebenarnya, saya pernah pergi ke Madinah jumpa dekat ada Syekh Arab ni, dia buat usaha tabligh juga. Dia kata, kamu duduk mana? Saya cakap Malaysia. Masya Allah, Malaysia negara Islam yang moden dan maju. Dia kata, dulu zaman datuk nenek moyang kamu, masa dulu zaman detik nombor ikan kamu, Islam berapa peratus Islam, berapa peratus bukan Islam? Saya cakap 90-10. Maknanya 90% Islam, 10% bukan Islam. Tapi dia kata, zaman sekarang kamu hidup, berapa peratus Islam dekat Malaysia? Saya cakap 60-40. Dia jawab apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa dah jadi dengan kamu? Kamu buat apa dengan agama? Jadi tuan-tuan dan muliakan Allah SWT, sikit perkongsian dengan The Arsen. Satu minit apa agak-agak sempena dengan apa dia? Panggil. Jom
jom pergi sejid. Saya kecek Kelantan tak pak? Ha? Pakat pergi sejid. Tak apalah. Kita pergi pada orang betul-betul kelahiran dalam Kelantan ni untuk ceritakan satu minit untuk macam mana supaya tarik berapa ramai lagi orang supaya timarahkan masjid, insyaAllah. Silakan. Satu minit ni. Jadi alhamdulillah bapak-bapak, adik-adik yang dimuliakan oleh SWT, bila Nabi SAW hijrah saja ke Madinah, apa bangunan dulu dia dibangunkan? Sejid. Dan dia buat sejid, dia hidupkan amalan sejid. Dia hidup dengan apa? Empat amalan. Dakwah, talim taklum, ibadah, hikmat. Dengan empat amalan ni, Masya Allah, hidup. 100% orang laki-laki akhir balik datang semain di sejid. Jadi bila benda ni laku, apa jadi? Madinah yang asalnya jadi bandar yang penuh penyakit, yang nama apa? Kota Yazrib, ditukar jadi Madinah Munawwarah. Jadi alhamdulillah hari ini pakcik-pakcik, abang-abang kita di kawasan Tiku 3 ni ada fikir risau tentang perkara ni. Macam mana nak supaya semua orang daripada akhir balik dapat datang ke masjid. Jadi bila semua dapat datang ke masjid, Allahu Akbar. Apa akan jadi? Allah akan turun keberkatan, rahmat akan datang pada orang kampung di sini. Jadi bukan senang perkara ni. Jadi kita kena buat mula daripada siapa? Saya akan datang masjid dulu. Lepas tu apa? Yang kedua, saya nak ajak kawan-kawan datang. Kalau hari ni kalau 10 orang datang masjid semain jemaah, 10 orang, seorang ajak seorang je. Satu bulan ni seorang ajak seorang. Jadi bulan depan berapa orang dah datang? 30. Satu orang seorang. Ada 10 orang datang semain jemaah. Iya ke? 20 lah bang. Itu lah di sekolah. Kena makan bukan. 20 orang pula. 20 orang setiap seorang cari seorang. Bawa seorang. Dah jadi dia? Inilah yang panggil MLM ni. Jadi bertambah. Jadi alhamdulillah, aku ni apa ni dapat pergi ke negara Sri Lanka. Dekat Sri Lanka, Allah, negara Hindu, orang Islam berkatakan 10% saja. Kan? Tapi dekat sana, usaha dakwah ni kuat, boleh katakan 100%, hampir 100% orang Islam ni datang semayang berjemaah. Ada yang masjid-masjid, dia punya semayang subuh macam semayang jemaah. Allahuakbar. Apa jadi? Walaupun 10%, tapi ekonomi Allah bagi pada orang Islam. Jadi tak mustahil bila terbangun buat usaha dakwah ni, ajak orang memakmurkan masjid, supaya kita azam supaya masjid kita ni satu hari besok semayang subuh dia macam semayang jemaah. Amin. Bukan cakap di masjid ni, seluruh masjid, seluruh dunia. Amin. Sekarang alhamdulillah negara Turki dah pula dah menyaksanakan perkara ni. Sampaikan semayang subuh dia, kebaran orang semayang subuh. Apa jadi hari ni? Bila kita ini, alhamdulillah, apa lawakan lagi? Allah akan bagikan ekonomi ini pada apa ni? Pada orang Islam. Hari ni kita duk sibuk, barang duk naik. Kita tak perlu sibuk kerja, iman kita naik. Kita sibuk iman kita bagi naik. Sebab pun amal agama ni, kenapa? Iman kita mesti kuat. Inilah usaha dakwah ni untuk apa? Nak benarkan iman kita. Baru kita hari ni dapat. Semua orang dapat amal agama. Itulah lebih kuat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Itu pun dah terbaik tu, Abang Sam. Jadi Abang Ali sedikit. Tadi Abang di Al-Sam satu minit, Abang Ali setengah minit. Bagaimana keadaan untuk digalakkan, macam mana beri apa semangat untuk supaya anak-anak muda, bukan setakat anak-anak muda saja, tak kira lah siapa yang ada di sini, supaya besok macam Abang Ali saya cakap, subuh ni bukan macam ni, bertambah lagi insyaAllah. Silakan. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, agama ni sebenarnya benar. Sebenarnya kena ada satu pengorbanan, mujahadah. Nak hijrah tu pun satu pengorbanan. Nak ajak kawan datang masjid pun satu pengorbanan. Kita bila banyak korban, insyaAllah kita akan banyak faham. Bila kita sikit korban, kita akan sikit faham. Bila kita tak ada
dalam hati kita nak korban masa, korban harta benda, kan? Kita tak akan tak dapat. Langsung tak dapat. Faham? Masya Allah. Insya Allah sama-sama kita pakat dalam masjid. Kita marahkan apa? Masjid ke sebab syiar agama kita. Insya Allah. Hari ini mungkin ada rasa macam pelik sikit lah. Sekarang ni kita dengan ekspedisi, dengan pakaian yang jubah. Saya pakai serba Nizo pun sama pakai jubah. Kan? Belakang lah. Lepas ada balik umrah, saya kapizari sikit lah. Izo dia kurang sikit nak cakap. Saya tanya dia, kenapa pakai jubah ni? Kan? Lepas ada balik umrah, dia tak pakai jeans lagi dah. Masya Allah, jeans dah mengajuk lah. Kenapa tak pakai seluar jeans? Allah. Dia pakai jubah, maintain. Masya Allah, istiqomah. Saya tanya, kenapa pakai jubah? Nanti show macam mana? Show pun kita pakai jubah. Kita buat amalan sunnah kita. Masya Allah. Lagi satu dia kata, saya tanya lagi, kenapa? Macam mana nanti? Dia kata, pakai jubah yang senang itu. Dah, kita dah siap sedia nak pergi semayang. Allah. Tolong doa dengan istiqomah pada amin. Semua, bukan SPC saja, semua artis-artis yang lain. Amin. Tolong doa, insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan boleh Allah SWT, kita minta bantai juga setengah minit juga lah. Setengah minit yang ringkas dan padat untuk bagaimana nak untuk mengajak semua orang datang ke masjid, insyaAllah. Bermula daripada sekarang, insyaAllah. Alhamdulillah, kita kena banyak bersyukur kepada Allah SWT. Hari ini kita terlupa untuk bersyukur, terutamanya diri saya. Selama-lama ini tak bersyukur. Sebab tidak bersyukur, terlupa perkara yang sangat-sangat besar. Semuanya berpunca dari satu perkara je, berpunca dari perkara yang tidak bersyukur. Dan kita tidak bersyukur, Allah SWT tak tambah, kan? Jadi bila kita bersyukur, Allah SWT akan tambah, akan tambah, akan tambah. Jadi kita kena bersyukur kepada Allah SWT, kerana Allah SWT bagi kita Islam, bagi kita Islam, bagi kita iman, bagi kita amal-amal soleh ni. Macam ni, kita, saya bawa di Malaysia, di India, baru ni tak boleh tukar dekat money changer. Dia nak USD. Lepas tu pakai duit Malaysia, pergi kedai beli tak boleh. Duit India bawa ke Malaysia pun tak boleh. Dia sama juga. Iman dan amal ni adalah duit kita ke akhirat esok. Kita bawa ringgit Malaysia, bawa USD, bawa Australian dollar, semua tak laku. Allah SWT pakai currency dia iman dan amal saja. Jadi perkara ini sangat-sangat penting untuk diusahakan. Kita sangat bersyukur kepada Allah SWT, sebab Allah SWT bagi kita tanpa kita minta. Sewaktu roh-roh kita ini beratur sebelum dicampak masuk dalam jasad, kita tak berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, masukkan aku dalam tubuh orang Melayu, rahim orang Melayu duduk ke Kelantan, jadi aku keluar Melayu Islam. Kita tak minta, Allah SWT bagi. Banyak orang yang minta pun Allah tak bagi. Jadi ini, jadi pula tu Allah SWT bagi kita jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi para anbiya alaihi salatu wasallam meminta pada Allah SWT jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT tak bagi. Kita tak minta, Allah SWT bagi. Jadi kita leka, tapi kita tak bersyukur atas fakta-fakta ini, atas kebenaran-kebenaran ini. Jadi kita mula belajar untuk mengingati balik perkara-perkara ini. Kita mengingatkan diri kita, dakwahkan perkara ini hari-hari dengan keluarga kita. Galakkanlah pada ibu-ibu, galakkanlah anak-anak untuk berjemaah di masjid. Galakkanlah suami-suami untuk keluar ke jalan Allah SWT, keluar solat di masjid secara berjemaah. Inilah kehebatan Islam yang Allah SWT bagi kepada kita. Yang mana saya terlupa. Jadi, dan kita tak boleh lupa juga satu lagi perkara yang terlupa, bahawa kita merasakan kita dapat benda itu secara percuma. Sedangkan kita dapat benda-benda ni asbab Bilal bin Rabah dihempak dengan batu. Kita dapat asbab Sayyidina Khabab radhiyallahu anhu diseret badannya di atas bara api. Kita dapat hidayah, kita dapat Islam, bapa-bapa kita, atuk nenek moyang kita dapat agama di tanah Melayu ni asbab para sahabat radhiyallahu anhu meninggalkan Baitullah, meninggalkan kasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan kota Mekah, kota Madinah. Mereka meninggalkan kesayangan-kesayangan mereka untuk menyampaikan agama kepada kita. Dan perkara itu tidak terhenti di situ, disambung tabi'in dan tabi'in sampai sekarang. Yakinlah, wallahi, kalau kita mengikut jejak langkah mereka, kita ambil tanggungjawab ni,
kita ambil sebagaimana kita korban, seperti mana tak payah 100%. Nabi SAW bagi tahu umat akhir zaman, umat aku hujung zaman ni, cukup mereka melaksanakan 1/10 daripada apa yang kamu lakukan sekarang, dan saya pasti dan pasti mereka berjaya di sisi Allah SWT. Ulama bagi tahu simple nak buat calculation, kita nak ambil tahu macam mana 1/10 ni, 1 bulan dan 30 hari. 1/10 daripada 30 adalah 3 hari, 72 jam ni tuan-tuan. InsyaAllah bapak-bapak kita korbanlah. Kita korbanlah untuk mereka-mereka yang masih belum lagi dapat datang rumah Allah SWT. Daripada wanita-wanita kita yang masih lagi tidak dapat tutup aurat dengan sempurna. Dan anak-anak kita yang masih lagi tak dapat faham agama. Hari ini kita masih lagi, saya ada satu anak buah yang saya rapat dengan dia sampai orang ingat dia anak saya. Dia dengan saya daripada umur 2 minggu. Sekarang umur dia dah 9 tahun, tuan-tuan. Nama dia Muhammad Armada Jiwa. Dia sangat rapat dengan saya. Baru-baru ni duduk kat meja makan, saya berasa sedih apabila masih lagi anak-anak kita, generasi-generasi kita disuap-suap dengan ada kena belajar rajin-rajin. Bila ada belajar rajin-rajin, nanti ada dapat masuk universiti bagus-bagus. Bila dapat masuk universiti bagus-bagus, nanti dapat kerja baik-baik, gaji besar-besar, boleh beli rumah, senang hidup, tak ada, tak ada masalah. Tak ada sikit pun kita cerita tentang syukur. Ya Allah, subhanallah, 10 kali ganda dunia tuan-tuan, Allah SWT janji syurga yang paling kecil. Sikit pun kita tak injek pada anak-anak kita. Jadi hari ini kita kurang injek perkara yang benar pada anak-anak kita. Jadi perkara-perkara ini sebab kita tinggalkan dakwah yang kita jadi tadi 40-60 tadi. Jadi insyaAllah kita mulai saat ini, kita azamlah, saya pun azamlah, kita semua ramai-ramai azam. Amin. Kita ambil bahagian dalam usaha agama tuan-tuan. Perkara ini satu perkara yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Wallahi tak ada satu pekerjaan lain yang lebih mulia daripada perkara ini. Dan ini sahajalah asbab kita ni dapat redha Allah SWT. Allah SWT haramkan syurga sebelum kita. Jadi kita kena bersyukur, banyak-banyak terima kasih. Macam mana sayang seorang ibu, seorang ayah pada anak. Sayang, dia tak boleh nak tengok anak kena gigit nyamuk sikit pun dia tak boleh nak tengok. Tak boleh nak tahan. Bayangkan Allah SWT ambil kasih sayang. Ulama bagi tahu kasih sayang Allah SWT dibandingkan dengan himpunan kasih sayang seluruh ibu daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Besar lagi kasih sayang Allah SWT pada satu orang hamba Allah yang berdosa, yang paling berdosa. Hari ini kebaikan-kebaikan Allah SWT, keagungan-keagungan Allah SWT, cakaplah hari-hari di rumah, bawalah amal-amal masjid di rumah, hidupkanlah amal-amal masjid. InsyaAllah semoga pertemuan kita keusian ini dapat menjadikan asbab Allah SWT meredhai kita. Kita bertemu daripada kampung berbeza semata-mata atas jalan Allah SWT. Semoga kita tergolong dalam salah satu golongan yang dapat naungan arsy Allah SWT. InsyaAllah. Amin. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan Allah SWT, bagi Abang Long 10 minit ya. Tapi satu Abang Long saya nak tanya, nak beri sikit, minta Abang Long beri sedikit pesanan untuk kepada lebih-lebih lagi pada anak-anak muda yang ada depan kita ni, nasihat untuk mereka supaya itu tender. InsyaAllah. Saya cuma cakap satu je lah. Kalau benar kawan, dia tak akan ajar benda yang tak baik. Dia mesti ajar benda yang baik. Ajar benda yang terbaik. Kawan baik, dia mesti tak mungkin cakap masjid je. Mungkin nampak makcik-makcik pergi jalan mengangkat plastik bag ke barang berat, dia mesti, jom kita tolong. Itulah kawan. Kalau kawan nak menghancurkan, banyak. Jadi korang jangan sisihkan maafah kita lah. Satu je. Maafah kita kerja susah payah, yang berkorban kita tak tahu bila dia meninggal. Anytime boleh care for now untuk korban untuk anak. Semata-mata nak besarkan anak. Kalau korang nak menyusahkan maafah korang, kan, prosesi korang tak ada level tu setelah. Tapi sayanglah maafah kita. Macam mana saya nak ke macam saya menyusahkan maafah. Duit habis untuk ziarah saya kat penjara. Duit habis untuk apa ziarah saya kat apa hospital. Semata-mata sayang anak. Tapi apa kita buat untuk maafah kita? Korang tak sayang ke maafah kita? Kalau korang sayang maafah kita, buat yang terbaik. Nak berkawan bukan cakap pilih. Adakah fikir, ada hati tanya, kan? Kawan ni sementara kat dunia, kan? Kalau kawan baik, dia ajak yang jalan terbaik. Kalau kawan jahanam, dia akan ajak kawan jahanam. Allah. Kita sayang maafah kita macam mana kita sayang Allah.
ini tanggungjawab sebagai anak. Dan ibu bapa pun tanggungjawab sebagai orang kata Allah dah berikan tanggungjawab juga. Dan itu yang kita important. Kalau boleh pun saya tak nak tengok sahabat-sahabat saya, baik adik ke abang ke, saya sedih. Ataupun kalau boleh pun saya tak nak macam saya juga. Saya dulu memang dah terjauh dah. Bila fikir balik, ya Allah, alhamdulillah Allah tu masih sayang. Allah ni sayang kita. Cuma kita lalai. Lalai dengan keadaan dunia. Kita selalu kejar-kejarkan dunia, tapi akhirat kita tentukan. Cuba kalau kita kejarkan akhirat, insyaAllah dunia kejar-kejar kita lah. Kita tak payah kejar dunia. Dari situlah kita fokus. Itulah saya boleh sampaikan. Kami don't waste your time to meet around your bullshit friend. Allah. Okay. Find a good friend untuk akhirat ni. Itu yang penting. InsyaAllah. Itulah. Maaf kalau kata saya kesat. Kenapa lah. Saya memang gara-gara, bukan cakap gara-gara kawan lah. Tapi saya dah nampak kawan. Habis harta untuk kawan. Tapi mana sekarang kawan saya? Inilah kawan saya sekarang. Nampak. Amin ya Rab. Kawan dunia mana? Habis berapa ribu, mana kawan dunia saya? Tak boleh, kena hina, kutuk, caci. Betul tak? Betul ni pada rumah. Tapi akhirnya buang tu kawan, nampak ni? Maulana Suki, Maulana Johani, Maulana Hermi, Ali SPDC, Abang Tut. Abang Ustaz Najib, Dr. Sam. Kawan baru saya, sahabat baru. Bersyukurlah. Itulah, kita jangan fokus kawan-kawan macam gini. Anak adik-adik macam ni, cute molek, pakai sempuk. Biar permanent pakai sempuk. Jangan kita itu tak ada apa-apa, it's nothing, kosong. Sayang mak opak kita tau . Sayang mak opak. Mereka susah payah tau, kita tak tahu. Kita bekerja sekali accident. Siapa nak kasih makan? Kepada anak, kepada kita. Okay, baiklah. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah. Peace, no war. InsyaAllah. Mudah-mudahan saya doakan kita dapat semua sama-sama berusaha dakwah. Bersama-sama lah kita makmumkan di masjid. Dan insyaAllah ada jodoh, kita temu lagi. Kalau tak ada jodoh, insyaAllah jodoh ke akhirat kita temu. InsyaAllah, jadi tuan-tuan dimiliki Allah SWT sebagai penggulungan kepada keseluruhan daripada cerita ni tadi. Dan sebagai sedikit kita ambil, minta Walan Abadil Walana Johari bagi sedikit nasihat kepada kami semua, dan banyak bagi banyak nasihat. Allahu Akbar. Lebih-lebih lagi kepada kami ni yang ada di sini, untuk sebagai satu motivasi pada kita semua untuk nak imarahkan rumah Allah. Hari ini kita sebut masjid, masjid, masjid. Kita ingat masjid ni macam apa, tapi kita lupa inilah rumah Allah dan inilah taman-taman syurga. Orang Melayu kita hari ini dia suka-suka sebut je, tapi dia tak faham. Kita tak faham. Baru ni kita pergi satu tempat, sebelum nak sampai dekat ada satu tempat di satu perkampungan. Kita pergi sampai dekat kampung tu, dia kata sekarang ni masjid lama dah tak ada dah. Masjid lama dah tak ada dah, dibuat masjid baru. Jadi masjid lama tu orang dah wakaf, dah buat apa? Dia buat apa? Tak buat apa-apa. Dia biarkan saja. Lepas tu Allah Ta'ala punya kuasa nak jadi masjid yang baru tu rosak. Tak boleh diguna pakai langsung. Jadi sekarang ni masjid yang lama tu naik balik. Sebab apa? Roh masjid lama tu Masya Allah. Sebab orang-orang lama korban buat masjid dengan duit sendiri dan sebagainya. Dan roh agama ni tuan-tuan dan mulia Allah SWT nak tengok satu-satu kampung ni macam mana keadaan kampung tu, tengoklah masjid ni. Jadi tuan-tuan dan mulia Allah SWT, kita minta Fadil insyaAllah Maulana Abu Hari untuk sedikit dan nasihat dan sebagai penggulung dan penutup insyaAllah. Silakan Fadil insyaAllah. Ini berapa minit Maulana, insyaAllah ikut sampai subuh tak apa, insyaAllah. Nanti dia berlakon dan ni wah nampak situ. Kaji dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala man la nabiyya ba'da. Amma. Alhamdulillah
dengan rahmat dan kasih sayang Allah pada hari ini, daripada tempat yang berbeza, daripada negeri yang berbeza, daripada lahjah yang berbeza, daripada bahasa yang berbeza, daripada kedudukan yang berbeza, latar belakang yang berbeza, profesi yang berbeza, minat yang berbeza, rupa yang berbeza, gaya yang berbeza. Tapi Allah letak kita pada satu tempat yang sama, di dalam rumah-Nya. Maknanya kita sekarang semua dalam dakapan rahmat dan kasih sayang Allah. Itu Allah pilih letak. Dan dalam hadis Nabi SAW bagi tahu, tidak berkumpul dalam rumah Allah satu umat daripada tempat yang berbeza, negeri yang berbeza, daerah yang berbeza, berkumpul dalam rumah Allah, mengingati Allah, mengatakan kebesaran Allah, melainkan Allah turunkan rahmat kepada mereka. Para malaikat akan duduk mengerumuni mereka itu. Allah akan berikan kepada mereka itu kasih sayang. Jadi mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan tersebut. Kita dengar tadi banyak perkongsian daripada saudara-saudara kita. Di sini jelas menunjukkan kepada kita betapa kasih sayang Allah itu tidak pernah ada sempadannya, dan tidak pernah Allah menyempadani kasih sayangnya kepada hamba tersebut. Walau sejauh mana pun dia lari dari Allah, namun Allah tetap akan datang kepadanya dengan rahmat-Nya. Sebab itu dalam hadis kursi Allah bagi tahu ni, in zakartani zakartuk, in nasitani zakartuk. Engkau ingat aku ingat kamu. Engkau lupakan aku tetap ingat kepadamu. Itulah Allah kita. Allah yang kita lupakan, yang tak pernah melupakan kita. Dan dalam hadis yang lain pula, hadis kursi yang lain, Allah Ta'ala sebut apa? In wajatani wajata kulla syait. Engkau wajatani wajata kulla syait. Engkau dapat aku, engkau dapat segala-galanya. Engkau hilang aku, engkau hilang segala-galanya. Jadi kita usaha ni usaha untuk dapat Allah. Duduk rumah Allah untuk usaha dapat Allah. Dapat Allah, dapat hal lain nak lakukan. Hilai Allah, hal lain hilai dah. Tak tinggal sikit habis. Jadi kita usaha untuk sampai dapat Allah. Duduk rumah Allah ni usaha untuk dapat Allah. Dapat Allah, dapat segala-galanya. Bila hilang Allah, hilang segala-galanya. Jadi semua usaha dengan kemampuan kita yang masing-masing buat usaha supaya kita dapat Allah, orang lain pun dapat Allah. Nak dapat Allah, Allah Subhanahu wa taala tertibnya untuk Nuh alaihi salam selamatkan kaum umatnya, Allah suruh bina kapal. Buat kapal. Siapa yang naik kapal selamat. Tak naik hilang. Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tahu. Allah tahu banjir akan datang. Bukan banjir air, banjir serangan, banjir dalam bentuk budaya, banjir dalam bentuk akhlak, banjir dalam bentuk warna buruk, perang buruk, budaya buruk. Ini banjir yang akan datang menyerbu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu Allah Ta'ala hantar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan telah sediakan bahtera untuk umat ini daripada pertama ba'tsah perlantikan sampai hari kiamat. Kapal tu ready dah. Mana-mana umat bergantung pada kapal ini, tak kira zaman bila, insya-Allah selamat. Apakah kapal untuk umat ini yang disediakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itulah masjid-masjid yang ada di muka bumi ini. Itulah bahtera untuk umat ini. Di jauh mana pun balik ke bahtera ini, insya-Allah selamat. Di kona kok mana pun pergi ke bahtera ini, insya-Allah selamat. Insya-Allah selamat. Saya nak tambah sikit pasal tadi abang saya nak sebut sama. Dulu dia di atas, saya bawah. Waktu jumpa pula dia satu tempat lain, saya di atas, dia pula bawah. Hari ini sama-sama di atas. Bagaimana kisah saya daripada bawah ke atas? Masjid permulaan. Permulaannya adalah masjid. Dan orang-orang datang kerisauan itu juga di masjid. Cerita panjang tapi saya pendek kata. Daripada 480 muka surat jadi setengah muka surat. Masa tu, iyalah, sama-sama dengan Abang Sam kerja lah. Zaman tu, zaman saya duduk di Kuala Lumpur. Satu malam, bukan sengaja tak, tak sengaja. Tak sengaja lari, tak masuk dalam balasok. Semayang orang ramai-ramai. Itu permulaan dia, semayang Muhammad dalam balasan. Balik ke bahtera. Masuk dalam masjid, balik ke bahtera. Bila balik je ke bahtera,
Allah mulia bimbing kita. Allah mulia jaga kita sebab balik ke Bahtera. Ini penting jaga Bahtera. Balik ke Bahtera. Kemudian bagaimana perisauan atau orang lain itu pula? Allah bagi satu perasaan yang luar biasa. Satu hari yang mau duduk di sejid. Duduk dalam sejid. Tunggu semayah lama. Dia nak semayah sore-sore. Ada satu India. India itu. Gereja waktu jaya. Tengah hari itu tengah panas. Tau apa panas. Batu kuari itu panas. Tengah hari lagi pula panas. Tiga panas. India ni palor plaster dulu. Demik. Dua orang. Naik pun dengan. Tapi dia kerja tak buta. Kita dah mikir Allah nyanyi. Nyanyi. Dua gitu. Tak segar, tak sehat. Kerja tu panas. Mayat tak panas. Bakpo. Pasal apa? Sudah tentu pasal dia. Susah. Sudah tentu dia pasal dia. Orang susah. Kerja tu. Tapi cuba bagi. Dalam keadaan susah, sesak dia tu tak? Kalau mati dalam keadaan itu, ke mana dia? Kita dah mikir salah. Dalam keadaan itu, kalau mati, mana dia? Nyanyi. Berasa nyanyi, tengok dia tu. Bila dia terlintas dalam hati kita sia ke orang lain, Allah akan sia kita terlebih dahulu. Itulah pentingnya ada fikir atas orang. Bila kita ada kesian ke orang lain, tak simpati pada orang lain, irhamu man fil ardi, irhamkum man fis sama. Kasihanilah orang di muka bumi ni, kamu akan dikasihi oleh penduduk langit. Allah akan kesian. Apa faedah kita kesian ke orang lain? Faedah Allah tak kesian kita juga. Kita pergi susah payah diri kita, dicupa orang, pujuk orang, ajak orang, tak bersetuju. Tak apa, kubur masing-masing ni, mereka kata mudah tak, kubur masing-masing. Dah, dengan pasal kesian ke orang ni, Allah kesian kita. Allah dulu, kesian Allah tu dulu, lebih rahmat Allah, lebih dulu akan datang pada kita. Jadi, sama-sama kita. Kalau dia tulis belakang tadi, baju putih, kulit kuning. Pakak disejik ke tak? Pakak disejik. Hari ni kita tulis belakang, pakak disejik. Pak tulis saya tu masuk dana. Pakak disejik ni, kita tulis dana. Lepas tu kita sendiri pakak disejik. Kita dulu disejik. Lepas tu usaha ke atas. Tiap-tiap orang lain pakak disejik. Tak payah. Ayuh, moh gistiji. Mana? Moh gistiji. Boleh? Boleh kayak gitu tak? Boleh tak? Boleh. Orang kata semua nak ajak-ajak orang, dakwah orang dia. Mu tak ngaji pula nak ajak orang. Nak dakwah mana? Dakwah bukan ngajar. Ngajar tak lain. Dakwah tak lain. Dakwah ni ajak. Bukan? Dakwah ni ajak. Bukan ajak. Ajak. Dia dua benda berbeza antara ajak dan ajak. Dakwah ajak. Bukan ajak. Bah, ajak tak tunggu kena ngaji dulu. Ajak tak kena tunggu pandai dulu. Boleh tak rakyat kata? Moh di sejik. Boleh? Moh di sejik rakyat. Boleh tak? Saya mahu ngaji pondok. Bapa tahu ngaji pondok. Tak kena ngaji pondok, mau pergi sikit. Boleh kecek, boleh. Maknanya nak jadi da'i, tak payah masuk pondok. Nak jadi, mengajar, alim, mengajar, baru kena ngaji pondok. Jadi kita nak tukar situ. Kita nak tukar situ. Bungu ngajak orang ni tak ngaji. Nak ngajak, tak kena tunggu ngaji. Ngajar, baru tunggu ngaji. Kita ajak, mau pergi sikit. Oh, kena buka kitab dulu kan, rakyat mau pergi sikit. Buka taksir dulu kan, moh di sikit. Buka hadis, habis kata Bukhari dulu, boleh wajak moh di sikit. Tak ada. Boleh kecek dia. Moh di sikit. Moh di semayang. Moh di semayang. Kau kata? Panjang. Panjang boleh dekat lagi, di setengah. Di semayang. Dua. Di sikit. Di semayang. Dua. Boleh dekat lagi, so. Sikit. Semayang. Ajak lah tu, ajak lah. Tu ajak. Jadi tiap-tiap orang boleh mengajak. Dan tak semua orang boleh mengajak. Kita ajak. Mengajak. Mengajar untuk guru. Mengajar untuk imam. Mengajar untuk ustaz. Mengajar untuk orang alim. Kita mengajak.
Alila ni hok mengajar ramah, hok mengajar. Sahabat itu kelah. Hok 40 orang, 40 orang situ. Dok kaedah kita, kita berkiap, tiap berkita. Hok 40 tu, mati sore tinggal 39. Mati sore dia tinggal 38. Mati lagi tinggal 37. Lazat tinggal ustaznya sore. Hok kata ni, maksud aku bawa gaduh itu. Bapak tak tambah. Hok mengajar ada tapi tak tambah bapak. Sebab hok mengajar, hok mengajar kita. Jadi hari ni kita nampak jadi hok mengajar. Ngajak dia orang mengajar. Ngajak dia orang mengaji. Ngajak dia orang cemoh. Ngajak dia orang zikir. Ngajak-ngajak belakang. Ngajak apa? Rumah Allah. Pakat kisiji. Ajak. Bila ajak ni pakat hidup belakang. Laksanakan tugas kita. Sebagai umat Muhammad SAW. Rijia dia Allah beri ngajak. Ada di kalangan umat ni Allah bagi dia mengajar. Ada di kalangan umat ni Allah bagi dia mentakbir. Ada di kalangan umat ni Allah bagi dia nulis. Ada di kalangan umat ni Allah bagi dia jadi imam. Jadi tok khatib, jadi musannif, jadi macam-macam. Menurut kemampuan mereka. Tapi bahagian ngajak Allah bagilah kau. Allah bagilah kau hak ngajak ni. Hak kecil boleh ngajak, besar boleh ngajak. Tua ngajak, muda ngajak, sakit ngajak, sihat ngajak. Hatta hak bisu boleh ngajak. Di Pakistan kita di mana nak? Orang bisu, cuma orang bisu. Berapa dia? 4 bulan. Ni orang potaski 4 bulan. Pakat isan tak? Orang bisu boleh ngajak. Kalau kita tak boleh ngajak, boleh kecek kat tiga anak. Maju kau bisu. Orang bisu ngajak, utuh ngajak. Hak tak ada kaki ngajak. Ambo jumpa di sepada Afghanistan, no? Satu jemaah. Amir jemaah dia, tua jemaah dia, tangan tak ada kaki dia ada. Pak kasi pun mana boleh sopoh di Azmin. Sebaikan dia. Tangan tak ada kaki dia ada. Jadi tua jemaah. Tak ada tangan, tak ada kaki. Kayu sugi tak nak lepas ke sini dia. Sugi seorang. Makanya, mengajak. Mengajak. Pak kita ada lah tu, ada mata, ada tangan, ada telinga, ada kaki, cukup muka. Jadi mengajak tidak payah. Cuma kita kena faham, kena sedar bahawa mengajak itu kerja kita. Pakat di sejik ini hubung kaitnya dengan mengajak kita. Jadi kita nak hidupkan, realisasikan, nak jadikan satu benda hanya benar-benar timbul depan kita. Bahawa pergi masjid ini, pakat di sejik ini bukan setakat kita nak tulis. Tetapi terlaksana sehingga timbul satu suasana. 77,000 masjid di Turki, maya maghrib, isa subuh, zuhur dia, jemaah subuh. Pasal pakat ajak. Jadi kita insyaAllah, kita pakat ajak lah kau, mula-mula cikgu kita, pakai dia, cikgu, dua, satu, empat, dan seterusnya, seluruh Malaysia insyaAllah, 23,000 masjid Malaysia ni semua penuh, maya jemaah subuh, maya subuh insyaAllah. Bila ini berlaku, bila umat semua berada atas kapalnya, datanglah gelombang yang macam mana pun, banjir yang macam mana, kubah macam mana, umat dah duduk siap atas kapal, insyaAllah selamat. InsyaAllah selamat. Tapi kalau tak duduk atas kapal, duduk jauh, tak duduk atas kapal, walau kapal banyak mana tu, tapi tak duduk atas kapal mari pun, kapal di lain tu, air di lain. Jadi insyaAllah kita pakat jadi da'i belakang lah. Pakat jadi da'i belakang. Da'i yang tidak mesti kata, oh da'i nak jadi da'i, jadi macam ni. Tak, da'i adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal kata kita tu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita adalah da'i. Kerja kita da'i. Umat Musa alaihi salam abid. Umat Isa alaihi salam abid. Tetapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu da'i. Jadi kita semua ni layak belakang jadi da'i. Jangan tukar antara mengajak dengan mengajar. Kita pakat mengajak bukan nak mengajar. Mengajar, kita ada ustaz mengajar. Setiap mengajar ada ustaz mengajar. Jadi kita mengajak biar hak ada tu. Korama. Jadi penuh masjid supaya malam ni insyaAllah. Lima waktu kita supaya ni bahawa insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Allah tak terima berkat kita sini. Terlebih tu kami minta ampun minta maaf daripada adik kakak semua sini. Dan mudah-mudahan juga Allah SWT jadikan perhimpunan pertemuan kita pada malam ini asbab hidayat untuk seluruh alam. Dan mudah-mudahan Allah tak terima kita, saudara mara kita, harta benda kita untuk agama Allah dan jadi asbab hidayat untuk kita dan manusia seluruhnya. InsyaAllah. Masya Allah, tak terima kasih Allah SWT.
Alhamdulillah kita pun dah dengar banyak perkara yang telah kita kongsikan sama. Dan sebelum itu ada sedikit saja iklan. Kami yang datang daripada Kuala Lumpur ni ada bawa kalau orang putih cakap ni bukan, kalau orang putih cakap oleh-oleh. Kalau orang Kelantan royak ke apa, dia royak benda ni souvenir. Jadi dekat luar tu ada souvenir atau oleh-oleh daripada Kuala Lumpur yang dibawa oleh jemaah ni sendiri. Tuan-tuan boleh tengok kalau boleh untuk amalkan sunnah Nabi SAW. Ada beberapa cedera hati yang kita bawa sekali bersama, tuan-tuan boleh tengok. Dan begitu juga tuan-tuan dan mulia Allah SWT, bantulah sahabat-sahabat yang ada di depan ni, ramai lagi di tangan Abang Sam, dengan Abang Ali Tai, dengan Abang Long Fadil, ramai lagi yang mereka ni berbondong-bondong nak berhijrah. Kita pakar-pakar doa tuan, ramai lagi, ramai lagi, sebab ada lagi, banyak lagi. Ada satu orang hari kita jumpa, apik jual apa? Jual durian. Dia jual durian. Dia jual durian, dia kata dia nampak satu orang pakai jubah. Dia kata ini orang Islam baik, ini orang Islam bagus, ini orang Islam banyak banyak hati, banyak bagusnya. Lepas tu kita tanya, kenapa you tak masuk Islam? Dia kata dulu saya ingat mau masuk Islam. Lepas tu, dulu saya mau kahwin satu orang perempuan Melayu, tapi itu saya punya mak tak bagi. Sekarang you punya mak hidup tak? Saya punya mak sudah mati. You kahwinlah sama itu perempuan. Tak boleh, itu dia sudah kahwin sama orang lain. Jadi lepas tu dia cakap, you mau untung tak? Saya cakap, you mau untung? Mestilah mau untung. Kalau you mau untung, you jumpa itu orang Islam, jumpa orang Melayu, you cakap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa macam cakap? Dia tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tuan-tuan, macam Maulana cakap ni, mengajak kita jangan takut-takut masuk Islam potong dulu. Ini masalah. Kita semua dia sebut, kita buat helah. Kita buat helah, dia ada support perkataan ni. Dulu ingat tak, di Malaysia apa? Orang bukan Islam nak sebut nama, nak guna nama Allah. Kita asyik guna nama Tuhan, Tuhan. Kan? Payah sangat nak sebut nama Allah. Dekat Malaysia ni, selalu saya dengar, sikit-sikit Tuhan, Tuhan. Eh, kau jangan buat, nanti Tuhan marah. Apa masalah nak sebut nama Allah? Lalah Allah Ta'ala buat satu cerita, di Malaysia ni, orang bukan Islam nak guna nama Allah. Semua satu Malaysia sebut nama Allah. Kan? Soal khabar keluar nama Allah. Semua keluar nama Allah, nama Allah. Hari ni kita jangan takut. Jangan takut tentang kalimah ni, jangan takut tentang apa yang Allah Ta'ala beri, kita sampaikan. Macam Ustaz cakap tu, ajak. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh ke Allah SWT, mana yang baik semua datang daripada Allah SWT, mana salah dan silap. Masih lagi dalam bulan Syawal ni, kita minta ampun dan maaf. Moga-moga kehadiran tuan-tuan yang mulia ke Allah SWT ni, Allah SWT kekalkan sampai Ramadan akan datang. Amin. InsyaAllah. Kita habiskan dengan tasbih kebarah. Assalamualaikum.